Selamat datang di channel YouTube Deju, channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan. Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan jika kalian suka, klik tombol like. Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya. Semua orang pasti ingin berlibur ke sebuah objek wisata. Pada setiap objek wisata, kita membeli satu contoh, yaitu objek wisata kolam renang. Karena objek wisata ini sangat menarik bagi wisatawan karena selain letaknya strategis dan dapat dikunjungi oleh banyak orang, berikut keuntungan membuka bisnis waterpark. Mendapat penghasilan yang banyak. Bagaimana tidak, waterpark adalah wahana yang tidak sepi akan pengunjung. Bahkan sehari sampai 10 pengunjung itu hal yang sudah biasa. Jadi pendapatan yang diperoleh juga besar. Usahanya dapat diwariskan. Wisata yang omsetnya tetap utuh dan ramai akan pengunjung, maka usaha tersebut dapat diwariskan ke anak cucu. Sudah berdiri dalam bentuk bangunan, jadi kita tinggal duduk sambil memantau minat pengunjung setiap harinya. Dan kita hanya cukup mengelolanya dengan sedikit biaya perawatan. Untuk karyawan yang dibutuhkan antara lain bagian kantin, bagian parkir, bagian tiketing, bagian keamanan atau guide, bagian memasak, bagian locker, dan lain sebagainya. Selalu ramai. Inilah jenis bisnis yang tidak mengenal musim dan selalu ramai pengunjung setiap harinya. Apalagi di hari libur anak sekolah atau hari Minggu. Omset penghasilannya bisa naik 2 kali lipat. Bisnis waterpark ini merupakan usaha wisata yang selalu didatangi oleh orang setiap harinya. Sehingga bisnis ini selalu ramai dan tak pernah sepi pengunjung. Bersifat harian. Penghasilan yang didapatkan dari bisnis ini bersifat harian. Hanya saja pada hari Minggu atau hari libur umumnya, pendapatan harian usaha kolam renang ini bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat dari hari biasa. Atau bisa juga meningkat. Usaha waterpark kebanyakan memiliki pengunjung yang stabil atau bahkan ketika hari libur, pengunjungnya cenderung meningkat. Hal ini bisa terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Supaya tidak ketinggalan tentang ide-ide bisnis selanjutnya, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya.